Hai guys, jumpa lagi dalam channel saya, channel Ayah Video Channel guys. Hari ini saya nak goreng tofu yang paling enak guys. Okay guys, nanti kita akan tunjukkan bahan ya, satu persatu guys. Okay guys, antara bahan saya gunakan ialah ini babi hancur, telur, tofu, egg tofu, cili hijau, kalau nak pedas lagi pedas cili merah boleh, bawang merah, bawang putih dan carrot. Okay guys, kita lanjut ke langkah seterusnya guys. Seterusnya kita akan kupas bawang merah, bawang putih. Guys, langkah seterusnya kita akan memarut carrot ni. Contoh macam ni guys. Okay guys, kita akan gunakan egg tofu ni pakai 2 biji . Okay, langkah seterusnya kita akan masukkan bahan ni dalam blender . Kita blender dulu sampai hancur barang ni. Nanti kita akan campurkan tepung apa semua lah. Nanti saya beritahu apa yang bahan lain saya akan gunakan seterusnya. Okay, kita masukkan tahu sekali, bawang merah putih, bawang merah putih tu, cili masuk sekali, tahu ha. Lepas tu kita masukkan egg tofu. Kita blender sekali guys, blender sampai hancur. Okay, seterusnya kita akan blender bahan tadi guys. Okay, benda dari bahan tadi kita dah blender, kita masuk ke dalam bekas. Okey, langkah seterusnya kita akan masuk konsumsi babi tu. Isi babi hancur dua kali. Lepas tu kita masukkan carrot. Kita lau dulu. Okey guys, kita akan masukkan tepung jagung. Jadi kita masuk 3 sudu. Okay, agak seringgi. Sebenarnya kita masukkan telur. Kita kacau dengan telur ni. Supaya untuk menyedapkan, merangupkan lagi nanti tofu goreng ni. Okay guys, langkah seterusnya kita akan masukkan tepung gandum sikit. Banyak. Kita kawal balik. Dalam 2 sudu, 2 sudu lah tepung gandum. Okay guys, langkah seterusnya kita akan masuk suku rasa 1 sudu kot. Masukkan 1 sudu suku rasa. Kita kawal untuk merasakan lebih sedap lagi dia punya masakan. Apa ni? Tofu goreng. Seterusnya guys, kita akan masukkan bahan kita dah blender tadi. Kita masuk dalam ni untuk mengukus guys. Kita akan kukus dulu sebelum kita menggoreng dia guys. Kita akan kukus guys. Kukus dalam masa sampai dia masak lah. Dalam masa 20 minit macam tu. Kita masukkan dalam kukus. Kita masukkan bekas kukus. Kita kurang 20 minit macam tu. Kita tunggu. Tutup dulu. Kita kukus ni kan. Okay, kita tutup. Okay guys, tengok ni guys. Kita masak dah. Kita boleh angkat dah. Lepas kita kukus ni, kita masak dah. Kita boleh angkat. Panas. Tak dulu.
Okey, tunggu dia sejuk dulu guys, baru kita akan terbalikkan dia guys. Tunggu dia sejuk dulu. Okey, tunggu eh. Okey guys, ini dia. Kita dah kukus tadi. Nanti kita ke goreng nih guys. Kita potong-potong digoreng. Okey guys, kemudian kita ke potong macam ni. Kita potong cake. Jangan tak cuba resipi saya guys. Dan juga jangan lupa like, share, komen channel saya guys, channel Ayah Bidik channel guys, untuk muatkan lagi saya buat channel guys. Jumpa di lain episode guys. Kita nak makan-makan guys, jom. Yeah.